Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, dalam ni ada seekor anak burung merbuk. Good boy. Sebelum tu aku cerita sikit lah kisah macam mana aku ambil anak merbuk ni. Sebelum ni aku nampak dia ada bertelur dan bersarang dekat satu tempat tu dekat atap bumbung rumah orang lah. So jadi aku pun tengok lah dia. Kau tengok video ni kejap eh. Okay, itu adalah video sebelum aku ambil anak burung ni. Aku ambil pun bersebab sebab apa, dia ada 2 biji telur. Masa aku tengok video tu, masa aku tengok dia dekat atap rumah tu yang korang tengok dalam video tadi tu. Okey, lepas seminggu macam tu aku datang balik tempat tu dan aku tengok telur tu dah netas. Aku macam nak buat satu video dia jaga anak dia lah kan, tapi disebabkan ada gangguan anak dia yang satu ekor tu dah hilang kena makan aku rasa, dan owner rumah tu nak pasang bumbung tadi tu lah, bumbung yang di mana burung ni menetas. So aku pun ambil lah dia. Kau tengok gambar ni kejap. Ni gambar hari pertama aku ambil dia. Okay, itu tadi gambar di mana hari pertama aku ambil anak burung merbuk ni. Sebab kalau aku tak ambil dia, mungkin dia akan mati juga. So aku pun ambil dan rescue dia. Aku bawa balik. Ni dia lepas satu minggu aku jaga dia. Ngam-ngam satu minggu aku jaga dia. Anak burung merbuk. Merbuk kampung. Sekejap, pasal dia blur. Ni dia. Anak burung merbuk. Pada asalnya dia ada 2 ekor dah netas. Lepas 4 hari aku datang, seekor lagi tu dah hilang kena makan aku rasa. Dan tinggal seekor ni. Kalau aku tak ambil dia dan rawat dia, mungkin dia akan matilah juga. Sama macam yang sebiji lagi tu. Jadi aku pun ambil lah dia. Alamak, dia berak pula. Jadi owner rumah tu pun dah nak pasang bumbung. Jadi aku pun ambil lah dia dan aku cuba rescue dia. Ni dia, anak burung merbuk umur dalam berapa belas hari, lebih kurang lah 12 hari macam tu lah. Sebab aku ambil dia pun, jaga dia pun dah seminggu. Seminggu lebih kurang 12 hari macam tu lah. Ni umur dia 12 hari. Okay, sebelum tu sekejap. Bobby marah. Bobby marah. Bobby marah. Ni Bobby. Nanti korang tanya aku mana Bobby. Ni Bobby. Letak Bobby kejap kat sini. Okay, sekarang ni dalam video kali ni aku sebenarnya nak ajar korang cara untuk suap anak burung merbuk ni. Sebab anak burung merbuk ni korang tak boleh suap pakai sudu ke, pakai syringe boleh, tapi bila dah besar macam ni dia tak nak makan lah pakai syringe dan susah tau. So cara dia ni, cara orang dulu-dulu yang pernah ajar dekat aku. Sebab sebelum ni pun aku pernah bela anak burung merbuk ni. Jadi aku nak ajar dekat korang, kalau lah korang terjumpa anak burung merbuk ke kan, korang nak selamatkan dia. Biasanya ibu dia akan tinggalkan sarang ataupun anak dia kalau ada ancaman. Nanti bila ibu dia dah lari, burung ni akan mati tau dekat dalam sarang kalau korang tak rawat dia lah. Dia dah nak mula belajar terbang dah. Okey, cara nak suap anak burung merbuk ni, korang perlu buat satu bunjut macam ni. Satu bunjut, nampak dia dah tahu. Nampak? Cara nak suap dia, dari hari pertama aku ambil dia, aku suap dia pakai ni lah. Suap bunjut ni. Dalam ni ada apa? Ada makanan dia. Dia dah lapar tu. Makanan dia pula, burung merbuk ni dia makan biji-bijian lah. Ni adalah millet merah halus ataupun millet merah kecil yang aku beli dalam RM5.30. Korang boleh dapatkan dekat kedai-kedai parrot, biasanya ada jual.
Dia boleh makan yang besar tu, tapi aku lebih suka yang kecil ni sebab senang untuk suap dia lah. Lepas tu korang ambil makanan ni, korang letaklah dekat dalam kain, korang buat lubang macam ni. Nampak kan? Lepas tu korang suap dia macam ni, suap dia macam ni, masukkan mulut dia. Nampak tak? Kalau korang tak nampak susah, dia akan makan. Nampak tak? Korang masukkan mulut dia. Sekejap. Dia muncung, dia dah masuk. Korang gerakkan macam ni. Nampak tak dia makan tu? Takut korang tak nampak dalam kamera. Dia dah nak mula terbang ni. Nanti kita rawat dia dulu sampai dia, kita cuba jinakkan dia. Macam itulah cara untuk suap anak burung merbuk ni makan. Satu lagi tips aku nak kongsi dengan korang. Macam tu, nampak tak? Korang kena pusing-pusing macam ni lah bagi dia masuk kat mulut dia. Dia pasti akan makan sebab macam ni lah cara mak dia suap dia dekat sarang. Ni kalau aku tak ambil dia hari tu ni, dah mati lah aku rasa juga ni. Sebab dia bertelur 2 biji, yang hanya survive satu kena makan seekor. Lepas tu tuan rumah tu dah nak buat pasang bumbung, so aku pun ambil lah dia. Dan aku rawat dia dah hampir seminggu. Sebenarnya aku dah tak ada masa nak jaga burung-burung ni, tapi sebab aku kesiankan dia, aku pun ambil lah dia. Okay. Untuk tips aku nak kongsi dengan korang, selain millet ni, korang boleh bagi dedak ayam. Dedak ayam tu korang tumbuk-tumbuk, korang basahkan dan korang suap dekat anak burung merbuk. Dia akan jadi cepat besar. Tetapi tetapi dia, untuk anak burung merbuk tekukur, korang tak boleh bagi terlalu banyak air. Nanti dia akan, kaki dia akan jadi lembik dan dia tak boleh berdiri macam ni. Nampak tak? Ni dia boleh berdiri tu. Dia lapar. Okey, untuk pemberian air pula, pemberian air, korang hanya ambil celup tangan korang macam ni. Nampak tak titis ni? Korang letak kat mulut dia. Korang celup air, korang titik kat mulut dia. Titik mulut dia. Jangan bagi terlalu banyak air sebab burung merbuk tekukur ni tak boleh terlalu banyak air. Nanti kaki dia akan jadi lembik. Jadi lembik nanti dia tak boleh berdiri macam ni, dan kaki dia tak akan mencengkam. So korang jangan bagi terlalu banyak air. Kalau korang nak beli, belilah. Dia dah makan sendiri, korang bolehlah bebaskan dia tu. Bagi air macam ni. Dan dia ni aku tengah ajar dia trik sebenarnya. Trik dia apa? Setiap kali dia nak makan, air jangan terlalu banyak. Setakat 5 ke 10 titis pun dah banyak. 6 titis dah cukup dah untuk air dia sekali makan. Aku bagi makan dia pagi, tengah hari, petang, malam, 4 ke 5 kali. Tengoklah kalau dia lapar, aku bagilah dia makan lagi. Aku ajar dia trik macam ni. Aku akan letak dia jauh-jauh. Kau nampak tak dia? Sekejap. Aku akan panggil dia. Panggil sampai dia datang. Datang. Ni. Mak dia dah kenal. Ambil dia dan bagi dia makan. Aku akan cuba ajar untuk jinakkan dia. Kalau boleh nanti aku nak free flykan dia. Bila petang nanti dia akan balik rumah. Kita cuba buat macam tu, tengok kalau dia mau jinak lah. Kita ajar dia. Okey, kita ajar lagi. Tak ada kat sini. Tak nak turun. Turun, turun. Kalau dia tak datang, jangan bagi dia makan. Biasa kalau dia lapar, dia akan datang. Ambil dia dan bagi dia makan. Okey, tu je lah tips yang aku nak kongsi dengan korang. Cara kalau korang nak jaga ataupun rawat anak burung. Kadang-kadang dia jatuh pada sarang, kadang-kadang dia, kebanyakannya dia jatuh sarang lah ataupun
kena makan ke mak dia kan. Mak dia bapak dia tak ada, nak rawat dia. Korang terjumpa, korang ambil dan korang gunalah cara yang aku ajarkan ni untuk suap anak burung. Nanti dia dah makan sendiri, korang nak bebaskan dia ke, ikut suka korang lah. So suap dia makan. Nampak tak tu cara dia makan? Okey. Jangan bagi terlalu kenyang. Macam mana nak tahu perut dia ada isi ke tak? Korang pegang macam ni, korang rasa kat ni, tembolok perut ni. Kalau dah penuh, agak-agak korang rasa dah penuh, cukup lah tu. Jangan bagi terlalu banyak. Sehari 4 kali pun cukup lah. Ni seminggu lagi ni dia dah terbang lah ni. Tapi kalau mak dia jaga, lagi cepat besar. Cuma kalau kita jaga, jadi lambat lah. Okay, itu saja. Bumi marah. Itu sajalah aku untuk video kali ni, cara untuk suap anak burung merbuk. Kalau korang terjumpa ke apa, itulah cara dia untuk suap anak burung merbuk. Harap video ni bermanfaat. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam next video. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum. Bumi marah. Okay lah, bye.